Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan membuka kegiatan hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu tahun 2024 yang diselenggarakan di Pantai Sakura, Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Kamis 24 Oktober 2024. Kegiatan yang digagas Suku Dinas Kebudayaan Kepulauan Seribu ini berlangsung sejak 24 hingga 25 Oktober dengan menampilkan berbagai acara menarik seperti tarian khas Pulau Seribu, pawai budaya, penampilan band Melayu, lomba memasak, dan lomba kapal hias. Saya ucapkan terima kasih Pak Kasudin, kami apresiasi kegiatan ini dan syukur-syukur diagendakan tidak hanya saat penyambutan HUT Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Karena kemarin saya rapat di DPRD, rekan-rekan sektoral suruh nambah terus kegiatan-kegiatannya untuk menunjang pariwisata dan budaya yang ada di Kepulauan Seribu. Usulkan saja, agendakan. Banyakin agenda, semakin banyak festival, semakin banyak event-event yang ada di Kepulauan Seribu, tentunya masyarakat Kepulauan Seribu tentunya menyambut baik. Dengan berkumpulnya kita di sini sekaligus merayakan acara hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu, saya berharap kita mampu mengobarkan api semangat di dalam hati kita masing-masing untuk selalu menjaga, melestarikan lingkungan alam, lingkungan sosial khususnya seni budaya yang sudah dititipkan para leluhur kepada kita. Sekali lagi, Kepulauan Seribu bukan hanya menjadi kebanggaan kita, akan tetapi juga tentunya menjadi kebanggaan bangsa dan negara, terlebih ke depan terkait dengan kota global selalu harus kita majukan dan kita kembangkan. Dari 3, 2, 1... Kegiatan hajatan ini merupakan rangkaian dari HUT Kabupaten ke-23, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Jadi hajatan tradisi budaya ini menampilkan budaya dari 6 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kegiatan yang diadakan yaitu lomba kapal hias dari masing-masing kelurahan, lomba masak dari masing-masing kelurahan, yang nanti pengumuman pemenangnya akan diumumkan di puncak acara HUT Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang ke-23. Intinya adalah kegiatan ini merupakan pagelaran dari pembinaan seni budaya yang kami lakukan dalam 1 tahun, dan ini adalah puncak dari kesenian dari pembinaan tersebut, yaitu penampilan dari kesenian budaya yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.